guys, hari ini saya berada di Pater Jogja Mini Golf dan Cafe yang tepatnya tidak jauh dari Bandara Adi Sucipto di lingkungan Angkasa Pura 1 ini. Teman-teman dari Bank Mandiri atau teman-teman lainnya yang suka golf, ditunggu ya untuk datang ke Pater Jogja Mini Golf dan Cafe ini. Oke ya, ini baru diresmikan 1 April 2022. Masih bersama Pak Distro Vlog, kali ini saya akan berbagi informasi mengenai lokasi atau wisata baru alternatif, yaitu Pater Jogja Mini Golf dan Cafe. Lokasinya begitu mudah dicapai atau dijangkau karena hanya di pinggir jalan Solo, tidak jauh dari Bandara Adi Sucipto, mungkin hanya beberapa meter saja. Menurut saya ini tempatnya begitu istimewa karena berada di tengah-tengah kota dan betul-betul strategis, dan lingkungannya masih boleh dibilang cukup hijau ya, karena masih banyak tumbuhan atau pohon-pohon besar di sekelilingnya. Sebagai informasi tambahan, Pater Jogja Mini Golf ini menyediakan 9 hole, dan mengenai syarat dan ketentuannya, mengenai reward atau mengenai tarif, bisa dilihat di bagian belakang dari video ini. Dan kalau tidak salah, Pater Jogja Mini Golf dan Cafe ini merupakan bagian usaha dari Angkasa Pura Property, kalau tidak salah begitu. Kemudian mengenai petugas cafe atau petugas lapangan, orangnya ramah-ramah. Jadi teman-teman yang berada di lokasi ini benar-benar nyaman. Pater Jogja Mini Golf dan Cafe ini juga melayani paket takjilan. Dan kalau kita baca di spanduk, itu ada menu Rp10.000 all you can eat. Sekarang kita coba temui petugas kafenya ya, yang cantik dan cakep ini. Ini teman-teman kalau ke Pater di Jogja Mini Golf ini ketemu dengan Mbak sama Masnya di sini loh. Cakep dan cantik lagi. Oke, ditunggu ya. Oke, teman-teman. Oke guys, demikian sekilas mengenai Pater Jogja Mini Golf dan Cafe. Silahkan teman-teman merapat ke tempat ini. Yang jelas tempat ini sangat nyaman dan membuat kita menjadi happy di tempat ini. Oke, sampai ketemu di lain kesempatan ya. Thank you, bye-bye. Oke teman-teman semua, terima kasih sudah nonton video ini. Bagi yang belum subscribe, silahkan di subscribe ya. Dan saya tunggu komen serta like-nya. Oke, terima kasih.